بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang kedua dalam bulan Zulkaedah tahun 1445 Hijrah bersamae dengan 17 bulan 5 tahun 2024 2597. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis yang ke-283 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah dalam bab kecil yang ke-14 Yamutul insanu haitsu kutibalah. Seseorang manusia akan mati mengikut takdir yang telah ditentukan. Jadi setiap orang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Ya hidup, ya mati mengikut takdir yang ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi hadisnya yang berbunyi An Matar ibn Ukamis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada Allahu li'abdin an yamuta bi'ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2146, hadis sahih. Maksudnya dari Matar bin Ukamis radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah telah menetapkan kematian seseorang hamba di suatu tempat. Maknanya Allah tanda siap-siap dah. Orang tu nak pergi mati mana? Masa mana? Sebab gapo? Gitulah. Dia akan menjadikan hamba itu ada urusan hendak pergi ke tempat itu. Jadi dengan sendiri, orang apabila dia nak pergi mati di tempat tu, dia kena adalah sebab-sebab-sebab. Dia berasa nak pergi situ. Kadang-kadang orang duk kecek, tak seka ni dia ni. Rano ni. Nak pergi situ. Padahal dia tak ada duk mikir, tak ada duk telitah. Belum pada ni, tak ada duk kecek gapo itu nak pergi situ. Tapi, jadi pergi situ. Ha, gitulah. Ni nak ayat katanya, Allah Ta'ala takdir siap-siap dah. Lepas kita pun, kena yakin. Katanya, kematian kita tetap ada di mana, bila, sebab gapo, waktu Allah Ta'ala tanda siap-siap. Kita yakin sudah katanya, ini adalah suatu takdir daripada Allah ke atas semua makhluknya, terutamanya manusia, sama ada orang mukmin maupun orang bukan mukmin. Yang ke-15, bab ar-ridha bil qada, redha dengan ketentuan Allah. Hadis 284 an Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati ibni Adam ridahu bima qada Allah lahu wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatallahi wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2151, hadis ni dhaif. Dan ada juga hadis yang sama dari At-Tirmizi juga 3400 ni. Maksudnya dari Sa'ad ataupun dari Sa'din,
radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sebab kebahagiaan anak Adam ialah dia redha terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Jadi pasal seumur dalam hati. Teringat seumur, gapo-gapo hok berlaku, ingat katanya Allah Taala tanda siap-siap dah. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah sudah pun takdir apa yang dia kehendak, maka dia buat mengikut gapo hok dia tanda dah. Ha tu. Walaupun nyamuk seekor, kapal terbang belaga, Allah Taala tanda siap dah. Ingat gitu sudah. Sebab tu berita-berita benda hok kita duk tengok duk berlaku, sama ada headcan besar, headcan kecil, Allah Taala tanda siap dah. Dia ada sahih timati pai. Apa boleh orang tu orang ni. Saya misal mudah-mudah hok ni gambar eh. Satu kapal terbang. Sudah sebut kapal terbang sat ni. Kapal terbang sute, orang duk atas kapal terbang tu tak tahu berapa negara. Orang negeri tu, negeri ni, negeri tu, negeri ni. Mari duduk atas kapal terbang, ada budak, ada orang tua, tino, jatuh, kaya, miskin. Kapal terbang ke jatuh ataupun adanya berbahaya yang berlaku. Mati habis orang atas kapal terbang. Kalau kita fikir ngotak bodoh-bodoh kita ni, siapa nak boleh pergi ambil buat program orang duduk negeri tu. Saya misal katanya, orang-orang yang mati dengan kapal terbang ni, umur dia 75, saya misal. 75, dia ngaji situ, dia buat gitu, dia gitu, hijau tu, hijau ni, naik kapal terbang. Orang-orang lagi duduk negeri si, tawan tok misal katanya. Hijau ni, wakga ni, mari naik kapal terbang ni. Orang ni umur 75, orang ni umur 40, orang tu umur 5 tahun. Pakat mari mati sekaligus atas kapal terbang. Siapa gambar atas muka dunia nak cari program manusia seluruh dunia? Ada bangkon bangsuan pergi mati sekali dalam minit tu lah dengan berlakunya kemalengi kapal terbang. Ha ni sebab tu Allah Taala dia tanda siap-siap dah. Masya-Allah, semua takdir dia tanda di Lauh Mahfuz. Lepas tu saya ulas sekali lagi, selalu baca hadis kepada kita walaupun saya royak dengan maksud. Allah Taala tanda semua yang akan berlaku siapa ke syurga ni aku. Belum pada dia wak langit, wak bombing, wak segala-gala. Kecuali kalah dengan Lauh Mahfuz. Dia buat mula-mula sekali. Hak Nabi raya, 50,000 tahun masa di sisi Allah, dia sudah pun tanda siap-siap dah. 50,000 tahun belum pada dia wak dunia, belum pada dia wak langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Sebab tu kita hidup ni, kita gambar katanya benar hak berlaku dah, sedang berlaku dan akan berlaku nuh di Lauh Mahfuz ni. Tanda siap-siap dah. We yakin siapa setara tu barulah kita kuat kejak ime kita dengan qada dan qadar. Mahkong lalur. Dah tu hai tanda siap dah. Siapa nak menikah dengan siapa, boleh hanuk apa orang, makan air berapa titik, nasi berapa butir. Jadi sebab ga tu, sebab ga ni, tanda belaka. Tak ada kena atibai banyak. Gambarlah katanya, tuk sing tuk yang hak berlaku, dia tanda siap dah. Dan benda tu tetap berlaku. Tapi ada, cuba kita tengok hadis alik bawah setelah lagi dah. Benda boleh ke tak benda tu akan berubah? Ha, nanti tengok sekali lagi. Baca hadis 284 tak habis lagi. Saya ulas semula. Salah satu sebab kebahagiaan anak ada ialah dia redha terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Dan salah satu sebab kesengsaraan anak Adam ialah apa?
saya terjemuh, terjatuh soalnya. Bawa tengok semula, jatuh. Ya, itu ke apa? Ni kena seks situ sikit ni. Kena ada perkataan. Dan salah satu sebab kesengsaraan anak Adam ialah apa? Dia tinggal istikharah dengan Allah Ta'ala. Ni ada dalam mati hadis ada. Tarkuhu istikharata Allah. Buat gapo-gapo istikharah lah dengan Allah Ta'ala. Lepas tu, dalam pahami orang-orang Melayu kita ni, cuba buat eh, buat daripada komun. Orang duk kecek-kecek katanya, bawa nak bining, nak semaya istikharah. Bukan. Hak tu kena buat, delete, buat lalu dah. Kita nak buat apa sahaja, sama ada hajat kecil, hajat besar, kita semayalah istikharah. Hak orang tua-tua Melayu kita duk ayat katanya, semaya istikharah ni, iaitu semaya nak pilih. Kalau kita nak bini, ada orang tino dua orang, mekyah dengan timuh. Hak mana kita duk nak? Minta lah wujadi, hak mana-mana so Allah Ta'ala pilih kepada kita. Hak tu tu, satu bahagia yang orang Melayu kita ayat katanya, semaya istikharah. Padahal Nabi ngajar supaya istikharah semua tiap-tiap kala seperti mana Nabi ngajar qira'e kepada sahabat dia. Nabi ngajar qira'e sebuah. Semua qira'e ni daripada mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Nak ayat katanya Nabi baca tuk kam tuk rayuk qira'e. Begitulah juga Nabi royak kepada sahabat dan royak kepada kita. Kalau mung ada hajat, ada kerja, walaupun kecil, walaupun besar, mung semaya dulu istikharah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa hak kamu nak buat. Kalau misal katanya kita tak semaya istikharah, tak minta periksa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takutnya benda hak kita tak sincai, kita long mengetam, hampa ataupun rugi ataupun tak kena kita tak sincai. Hani Nabi ayat katanya wa min syaqawati. Syaqawah artinya soksau, pitwang. Takut-takut kita pergi pitwang belakang hari. Oh, saya periksa dah dengan orang tapi tak periksa dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita nak buat gapa-gapa sesekara, minta dengan Allah. Doa dia ada Nabi ngajar. Tapi kalau sekiranya kita tak ingat, kita baca dengan bahasa kita pun tak apa. Wahai Allah, aku nak buat keputusan satu-satu perkara ni, ya Allah. Kalau sekiranya keputusan ini dan benda ni adalah baik bagi aku, dunia aku dan akhirat aku, sama ada segera ataupun lambat lagi, wujadikanlah perkara ni baik bagi aku dan barakat bagi aku. Tapi kalau sekiranya benda ni tak baik bagi aku, dunia dan akhirat, sama ada segera ataupun lambat lagi, mintaklah wujadi, janganlah wujadi benda ni aku buat ataupun mewujadi kepada aku tak sah wujadi. Ini maknanya kita istikharah dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih berasa katanya kemah dan yakin. Lepas tu nak jadi gapo lepas ada ni, wallahu alam, kita tak tahu. Sebab benda hak masa depan kita tak tahu. Janganlah kecewa, janganlah sinwang, jangan pitwang belakang hari. Sebab apa? Kalau sekiranya kita istikharah dah, molek dah, berarti kita sakup benda tu dengan Allah. Mintalah wujadi kebaikan, kebajikan dalam hidup. Gitu lah. So lagi, ha tu. Barulah masuk di dalam apa? Terjemuh ni. Dan salah satu sebab kesengsaraan anak Adam ialah sikap tidak redha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Ha ni, tak redha dengan qada ni, ia hampir-hampir nak jatuh ugamu. Dah Tuhan tanda siap dah. Benda tu berlaku. Lepas tu, pergi woi-woi lepas tu. Tuhan, buat apa ni benda ni berlaku atas aku? Tak berlaku atas orang lain.
Mula kecil jadi panjang cek orang pasal itu, orang yang tak terima qada dan qadar. Na'uzubillah min zalik. Masuk sebagai hadis akhirat, iaitu yang kena belah. La yaruddul qada'a illa du'a. Ini, hak saya ada ayat saat ini katanya, takdir Allah Ta'ala ni boleh ke tak berubah. Tu pun ulama-ulama dia royak katanya, duduk di Allah. Allah Ta'ala nak ubah, ubah. Dia tak si ubah, duduk situ. Apa tu? Tidak akan mengubah qada Allah kecuali doa. Dia we peluai kepada kita tiap-tiap orang, rajin berdoa. Usaha, jadi banyak. Lepas tu harap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua urusan, semua segala kerja. Hadis yang ke-285 An Salman, galaknya Salman Al-Farisi lah, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa ad-du'a'u wa la yazidu fil 'umri illa al-birr. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2139. Hadis hasan. Maksudnya dari Salman radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali situ dah saya tulis tak kena tu. Saya tulis kecuali doa. Dan tidak ada yang boleh menambahkan umur kecuali amal kebajikan. Tengok sekaligus fahamlah ni. Tapi sedikit sebagai huraian. Allah Ta'ala sudah pun tanda siap-siap dah. Supaya kita faham semua lah. Di Lauh Mahfuz Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Dalam satu hadis Nabi katanya, Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau yang menulis takdir manusia tu sudah pun akak dah. Maknanya dia akak kalau ia tidak akan tulis dah lepas pada tu. Rufi'atil aqlam. Kalai sudah pun diangkat. Wajafati suhuf. Dan lambaran ataupun khetah. Bukan khetah tak. Nuh Lauh Mahfuz ni. Pen dia, pen Lauh Mahfuz. Sudah pun kering dah. Artinya, sudah pun tetap dan tidak akan berubah. Tapi ada lagi doa ni sebagai satu kuamuan, satu harapan. Kita buat soalan tak? Kita tahu tak setelah lagi nak berlaku ke apa? Lah ni pukul 5.36 minit. Pukul 9 setelah lagi ke apa nak berlaku? Tak ada siapa rakyat. Tak ada siapa tahu. Carilah Tok Nujung seluruh dunia. Mari rakyat katanya, yisib nati ada cakap kun. Tak ada siapa tahu. Apatah lagi masa depan. Hidup kita seumur hidup dan umur dunia yang akan berlaku gapo sampai ke hari kiamat. Tak ada siapa tahu kecuali Allah. Jadi, hak saya nak fokus di sini iaitunya fokus kepada diri kita. Kita rayak kepada Allah. Ya Allah, aku tak tahu benda hak mutanda di Lauh Mahfuz. Yang aku naknya baik. Baik di dunia, baik di akhirat. Tapi kalau sekiranya muntakdir di Lauh Mahfuz, benda ni jahat akan berlaku ke atas diri aku. Gotu gani, boleh jadi hidup aku hanhe. Boleh jadi hidup aku akan jadi jahat, akan jadi karuk, mati dalam keadaan tak baik. Sebab aku tak tahu, mung lebih tahu ya Allah. Mitaklah we mung ubah benda hak mung takdir tu kepada kebaikan, kepada jalan baik. Begitu kita dak nak. Inilah maksud la yaruddul qada'a illa ad-du'a. Berarti dalam doa so yang kita dak harap-harap mudah-mudahan Allah Taala akan ubah di sisinya. Allah firman di dalam ayat, yamhullahu ma yasha
wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala yang nak hapuh ataupun yang nak tetap satu-satu perkara duduk di dia. Orang lain tak boleh panah-panah walaupun malaikat yang rapat dengan Allah Ta'ala sekalipun main misik untuk nak pergi ubah benda yang ada di Lauh Mahfuz. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah Ta'ala lah ummul kitab. Ummul kitab artinya benda yang ditanah di Lauh Mahfuz yang dikatakan sebagai ibu segala kitab. Bahkan Quran pun ada di Lauh, di Lauh Mahfuz pada zaman belum pada turun ke alam dunia. Lepas tu soal lagi. Wala yazidu fil umuri illa albir. Dan tidak ada benda yang boleh memanjakan umur seseorang manusia kecuali kebaikan. Kita ni Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Bila kita nak mati, di mana, kubur kita duduk mana, tanda siap belakang dah. Tak ada kubur pun Allah Ta'ala tanda siap belakang dah. Tapi hak ni adalah kamlangcai kepada kita. Nak wi umur kita panjang, dia tak panjang dah. Tapi berpanjangnya di sini artinya, walaupun lepas pada kita mati, pahala duk sapa seumur kepada kita. Seolah-olah kita hidup lagi atas dunia walaupun kita duduk dalam kubur. Gapo tu boleh sebab jadi umur kita berpanjangi pahala sapa bila-bila. Kebaik ke? Sedekah. Ilmu yang kita duk ngajar, duk tulis, duk gapo duk sebar kepada orang. Okay? Sedekah jariah, anak soleh. Ambil hadis tu. Ambil hadis hak Nabi rayakannya terputuslah amalan anak ada apabila dia mati kecuali tiga perkara. Alhamdulillah. Pas anak orang misik boleh masuk belaka dalam tiga perkara. Sedekah jariah. Ba tahu pak kita buat ahlan dulu. Walaupun sekok 10 kok 20 100. Hari ni hari Jumaat ni. Kecek. Hari Jumaat adalah hari yang Allah Ta'ala hipung kebaikan sehingga setengah-setengah ulama ayat katanya adanya lebih daripada 30 kali amalan dan kebajikan kebaikan yang ada pada hari Jumaat. Malam Jumaat, hari Jumaat, ketika khutbah, ketika kita solat Jumaat dan sebagainya banyak. Kita pun ada sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ajar walaupun anak kita. Mari. Ajar rakyat kepada dia. Tak mesti kata kena buka kitab. Buka hadis, buka Quran dah. Tak mesti. Rakyat adab kepada anak kita. Jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Jadi go tu, jadi go ni. InsyaAllah dia akan meresap serah masuk di dalam jiwa anak-anak kita. Ajar dah tu. Yang ketiga, kita semua dan anak-anak kita kena jadi orang soleh. Jangan terlupa doa kepada mak pak tok nenek kita setiap masa. Setiap kali kita akak tangi doa, seliklah minta supaya Allah Ta'ala ampun dosa dua ibu bapa. Doa kepada tok nenek kita dan sekalian orang muslimin muslimat. Saya tingtai masa panjang dah saya dah tengok semua masa ni. Nabi ada royak di dalam satu hadis. Siapa-siapa yang berdoa minta ampun dari Allah kepada sekalian orang muslimin muslimat, maka orang itu dia akan boleh pahala sebanyak orang yang beriman atas muka dunia. Sama ada hak mati dah maupun hak hidup. Sebab tu kita kena selik semua doa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Kita doa dengan doa ni, banyak mana orang Islam atas muka dunia daripada ada sampai ke hari ni. Siapa boleh royak katanya berapa orang? Tak ada siapa boleh royak. Kita akan boleh pahala sebanyak orang berimej daripada ada sampai ke hari ni. Tak tahu berapa puluh ribu, berapa puluh ribu juta. Boleh kepada kita dengan kita baca doa tak panjang sangat tapi dia akan, dia menjadi fadilat yang sangat besar.
Itulah. Nah, beberapa hadis yang kita dengar pada pagi hari ini insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah dan kita boleh amal bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.